Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini jam 8.18, saya berada di CPL 343 Kutagara Kota Cirebon. CPL ini yang berada di jalur kereta api lintas utara Cirebon Tegal ya. Jadi pada pagi hari ini saya standby di sini karena saya mendapatkan info ada momen yang cukup unik pada pagi hari ini. Momennya yaitu ada kereta api Kaligung dari Semarang tujuan Cirebon Perujakan dengan dua lokomotif atau double traksi ya, plus membawa LD juga infonya. Jadi momennya cukup unik ya, kereta api Kaligung DTMP Cirebon Perujakan. Dan biasanya setelah kereta api Kaligung yang menuju Cirebon Perujakan tiba di tujuan akhir, nantinya lokomotifnya akan pulang ke arah stasiun Cirebon atau depo ya. Nah, itu yang uniknya juga tuh, ada seruntulan DT lokomotif, berarti kalau lokomotifnya double plus membawa LD juga, jadi seolah-olah kayak feeder lah gitu. Oke, kereta api Kaligung itu sampai di Cirebon Perujakan pada pukul 8.32. Sekarang 8.20, 12 menitan lagi, kemungkinan tidak terlalu lama ya. Kita tunggu saja sebentar lagi. Bagaimanakah momen kereta api Kaligung DT plus membawa LD di Cirebon ini? Tonton videonya sampai selesai. Jam 8.27, JPL 343 menutup. Persiapan kereta api Kaligung melintas ini sepertinya, karena udah mepet-mepet jamnya juga. Lanjut, saya akan pindah ke petak CNP lagi. Jam 8.49, lokomotif balapan dengan kereta api Argo Sindoro. Mantap momennya balapan. Oke, momen sudah berhasil didapatkan. Bisa terkejar juga. Ketahan sinyal tadi itu lokomotif. Ah, double jadi momennya lah, lumayan dapatnya. Jam 9.02, saya pindah dulu ke JPL 344 Jaga Satru
untuk merekam keberangkatan kereta api Kaligung dari Cirebon menuju Semarang. Oke, ini hari berikutnya ya. Pagi ini jam 8.22. Saya berada di JPO Kuta Gara Kota Cirebon. Jadi pada pagi hari ini saya mendapatkan info kalau kereta api Kaligung dari Semarang menuju Cirebon itu DT lagi, double traksi lagi. Dua hari berturut-turut berarti ya, kemarin dan hari ini. Kalau kemarin kan DT-nya mau pulang dengan C201, kalau sekarang DT-nya double CC201, tapi yang satunya itu yang fintech. Fintech 69 infonya. Lumayan ya, dua hari berturut-turut DT, yang sekarang DT-nya sama fintech. Sekarang jam 8.23. Ya, 9 menit lagi kalau sesuai jadwal kereta api Kaligung tiba di tujuan akhir stasiun Cirebon Purujakan. Jadi kemungkinan tidak menunggu waktu yang lama lagi akan melintas di sini. Setelah itu seperti biasa saya akan mencegat lok seruntulannya ke petak CNPCN. Ke jam 8.28 terdengar di sana JPL 343 dan 344 menutup persiapan melintas kereta api Kaligung 203 dari Semarang menuju Cirebon Purujakan. Sudah terlihat lokomotifnya. Dilepas dong. Berarti fintechnya itu jadi lokomotif dinas Kaligung Cirebon Purujakan Semarang. Thank you.
Jam 8.55, persiapan melintas lokomotif pulang depo membawa K3, K3 New Image. Di sini sekarang saya bersama Rama dan ada Eka juga tuh lagi ngumpet di semak-semak saya, Eka. Oke, lanjut, saya akan pindah lokasi lagi ke timur Ciampe untuk mencegat kereta api Kaligung dari Cirebon ke Semarang menggunakan lokomotif Pintek tadi. Mudah-mudahan keburu ya. 4 menit lagi berangkat soalnya. Oke, jam 9.00 saya sudah pindah tempat lagi ke JPL 346 ke Sambiraya, Kota Cirebon. Jalur kereta api lintas utara Cirebon Tegal. Kereta api Kaligung diberangkatkan dari stasiun Cirebon Rujakan kembali menuju Semarang Poncol dengan si Pintek. Jadi si Pinteknya ini PP ya. Dikirain bakal ikut juga ke depo lokomotif. Oke, momen sudah berhasil didapatkan. DT berturut-turut 2 hari ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dari video kemarin disambung ke video hari ini ya, sama-sama DT. Subscribe juga, follow juga channel serta Instagram teman saya Rama dengan Eka. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.